Tentunya kami sedih dan turut kehilangan, Pak. Itu tidak dapat dipungkiri bahwa kami juga merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Ya. Kami juga kehilangan keluarga dari Sriwijaya Air Group. Dan saya pribadi juga sangat terpukul dengan keadaan ini. Ya. Kami berharap supaya semua korban dapat segera teridentifikasi secepatnya. Respon dari keluarga semuanya saya rasa cukup baik ya, dan juga kooperatif. Dan kami harapkan juga bahwa dengan pendampingan yang kami berikan, semuanya itu bisa memberikan rasa lega lah buat keluarga, bahwa kami juga memperhatikan. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya juga bahwa kami akan berkomitmen untuk secepatnya memberikan hak-hak korban.